Assalamualaikum anak-anakku yang pintar dan rajin, semoga sehat dan ceria selalu. Pelajaran kita hari ini adalah belajar menghitung angka 1, angka 2, dan angka 3 bersama nama-nama hewan. Kali ini kita akan bermain sambil belajar bersama binatang panda dan kawan-kawan. Nama-nama hewan tersebut adalah beruang kutub, panda, dan beruang madu. Pertanyaannya adalah, ada berapa ekor jumlah beruang kutub? Mari kita singkirkan nama hewan selain beruang kutub. Sekarang hanya ada binatang beruang kutub yang tersisa. Mari kita hitung jumlahnya ya. 1. Ternyata ada 1 ekor beruang kutub. Angka 1 mewakili jumlah beruang kutub. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Masih tetap semangat bukan? Pertanyaan selanjutnya adalah, ada berapa ekor beruang madu pada kelompok binatang tersebut? Mari kita singkirkan terlebih dahulu binatang yang bukan beruang madu. Nah, sekarang tinggal tersisa binatang beruang madu. Mari kita hitung jumlahnya ada berapa ekor beruang madu tersebut. 1, 2. Ada 2 ekor beruang madu. Ayo kita selesaikan pertanyaan berikutnya. Kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir. Sekarang mari kita hitung ada berapa ekor binatang panda pada kelompok hewan tersebut. Untuk memudahkan, mari kita singkirkan nama hewan yang bukan merupakan binatang panda. Sekarang, mari kita hitung ada berapa ekor jumlah binatang panda. 1, 2, 3. Ada 3 ekor binatang panda. Mari kita susun dan hitung kembali jumlahnya. 1, 2, 3. 3 ekor binatang panda yang lucu dan menggemaskan. Belajar terus yang rajin ya, supaya jadi anak pintar. Terima kasih, sampai jumpa ya.